para Goeser, untuk kalian yang suka banget bersepeda, dalam rangka Hari Jantung Sedunia, Yayasan Jantung Indonesia kembali menggelar Heart Bike seperti tahun lalu. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, dalam keadaan seperti ini, emangnya masih bisa lomba bersepeda? Nah, di sini uniknya, karena semua lomba untuk para Goeser akan diadakan secara virtual. Jadi kalian bisa bersepeda di mana aja bersama siapapun yang kalian mau ajak. Virtual Indonesia Heart Bike 2020 akan diselenggarakan selama sebulan penuh. Mulai dari tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan 3 November 2020. Selama sebulan itu, Anda harus mencapai jarak tertentu sesuai dengan kategorinya. Cara untuk daftarnya gampang banget, tinggal download Endomondo app. Dan di situ udah lengkap banget, kalian bisa tahu cara daftarnya, cara ikutannya, lomba-lomba apa aja yang ada. Selain badan bisa jadi bugar karena bersepeda, jantung juga bisa jadi lebih sehat. Dan pastinya kalian akan dapetin banyak banget hadiah. So, jangan lewatkan Yayasan Jantung Indonesia Virtual Indonesia Heart Bike 2020. Ride for your heart.